Jujur saya merinding mendengar kisah ini. Kisah sang anak bersama bapaknya, Sunarko, melaut di Laut Jawa, berjarak hampir 12 km dari bibir pantai Desa Kabungan Lor, Rembang, Jawa Tengah. Sang bapak terjatuh ke laut dari atas kapal kecil. Anaknya berusaha melompat untuk menolong. Ia pegangi tangan bapaknya, mendekap tubuhnya. Seorang diri, ia kesulitan mengangkat ayahnya ke atas kapal karena posisinya terlalu tinggi. Sekira 2 jam, sang anak memegangi bapaknya. Belum ada perahu atau kapal lain datang menolong. Sang anak pun semakin kelelahan hingga bapaknya terlepas dan hilang. Detik-detik yang membuat hati ternyuh. Sunarko, nelayan warga Desa Kabungan Lorembang, masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan sampai Kamis sore 27 Juni 2024.